Hari ini saya telah pun dipanggil oleh majlis hantu-hantu tanah air. Hari ini kita ada satu kad di depan kita ni. Nama dia kad dia Battle of Bomoh. Jadi kita pun tak tahu macam mana rupa dia di dalam ke apa semua kita tak tahu. Ada box yang boleh kata kecil punya saiz XS. Yang ni yang kira kalau ada hantu pun dia tak ramai sangatlah yang macam yang Israel hantarnya. Ini kira nampak okey, kita tak tahu lagi, kita tengok tak gitu dah. Ni dia sampai di tangan saya Battle of Bomoh. Mula-mula sekali apa-apa dapat ni mak saya kata jangan terus-terus percaya kat orang yang tak dikenali. Tambah-tambah dia hantar pula ni Battle of Bomoh ni kan. Kita baca di belakang apa benda ni. Anda dah rakan-rakan anda adalah Bomoh terakhir di Nusantara. Hai? Macam mana dia tahu? Macam mana dia tahu? Masing-masing claim dialah Bomoh yang paling power. Battle of Bomoh menguji strategi anda menyusun tentera haid. Holomoh! Bagi berdepan dengan Bomoh yang lain yang mahu menamatkan karier perbomohan anda. Wah, saya sinonim dengan Bomoh-Bomoh dan juga pawang-pawang online yang cuba menamatkan karier saya ni. Jadi memang kena. Jadi sebelum saya nak buka kad ni, saya nak buka dulu lah saya punya azimat ni boleh luar. Sebab apa saat lagi apa-apa berlaku ke apa-apa keluar ke. Jadi saya buat keluar. Supaya tengok ya. Supaya apa lagi dia apa-apa dia loncat. Jadi hari ni kita akan unboxing Battle of Bomoh ni. Dari segi cosmetic value ya. Cewa. Saya suka sebab dia ada kerawang-kerawang ni yang menunjukkan begitu kemelayuan dia. Kemelayuan dia. Sebab apa? Kadang kita nampak kerawang ni macam biasa. Tapi kalau kita tengok di rumah Melayu, semua kerawang ni semua ada maksud. Sebab dia pagar hantu-hantu yang ada di dalam ni. Jadi mereka, dia bukan saja-saja sebarang. Mereka dah study dah barang ni. Jadi dia tulis di sini sesuai untuk 2 hingga 5 pemain. Manusia lah. 18 tahun ke atas. Sebab takut lagi bawah 18 tahun tak tahu baca. Lagi jadi syirik, kurafat lah. Lagi pergi buat track di Twitter lah. Bapak lah. Tak boleh. Jadi masa permainan dia dalam 15 ke 25 minit. Macam buat Maggie. Ya hai. Jadi permainan kat ini hanyalah untuk tujuan hiburan. Hiburan dia dah bagi tahu dah. Tak ada lah tarik-tarik spirit of the coin. Spirit of the coin. Spirit of the coin. Tiba-tiba hantu main di rumah ke dah. Jangan duk ingat macam orang putih yang dia bergerak sendiri tu bukan. Hak ni dah. Hak ni kita kena main sendiri. Tiada mantra dan bacaan yang akan membawa ke arah kesyirikan. Nampak dia tulis. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Jadi tak mau cakap banyak, kita nak tengok macam mana rupa di dalam Battle of Bomoh ni. Kita tengok. Buka dia. Buka ah. Okey. Bismillah. Ni plastik. Kod ada tak tahu plastik macam mana, ingat kulit hantu ke apa. Bukan, ni plastik. Thank you.